بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وابين أسنين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء المرسلين وعلى علي وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيام معضودة faman kana minkum maridan aw ala safarin aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladheena yuhtaqoonah fidyatan tu'ami miskin faman dataw khairun fa huwa khairul lah wa anasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa senantiasa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan tanpa ada halangan dan mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. salat tarawih yang berbahagia Izinkan saya pada kesempatan malam hari ini menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan tentang sholat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tiga kali gerakan yang bukan di dalam sholat, yang bukan dalam rukun sholat, maka itu bisa membatalkan sholat. Maka hati-hati ketika kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Tidak diperkenankan melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Maka ketika imam sudah siap di depan, sudah sudah mengatakan sawu sudah siap, maka semuanya siap. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang canda. Semuanya sudah siap. Luruskan barisannya, rapatkan barisannya. Yang kosong cepat diisi. Jangan sampai kemudian ketika imam sudah sholat, sudah fatihah, di depan ada yang kosong lantas, yang paling depannya harus maju. Itu juga bisa mengganggu kehusuan sholat. Maka Ustaz minta sebelum sholat dimulai, Luruskan dulu rap barisannya, rapatkan dulu barisannya, siap-siap. Ketika sudah sholat, ini juga yang harus diperhatikan. Ketika sudah sholat, benar-benar perhatikan apa yang dibacakan oleh imam. Jangan sampai ketika imam sudah fatihah, sudah membaca surah, masih ada yang canda, sholatnya masih kakinya tendang-tendang, garuk-garuk. Dulu sahabat itu bahkan saking husunya sholat ketika pedang menusuk di belakangnya tidak terasa. Itulah salah satu kehusuan sholat. Maka ini khusus bagi santri ketika sholat tolong diperhatikan. Tiga kali gerakan menurut Imam Syafi'i itu bisa membatalkan sholat. Tiga gerakan yang bukan di dalam gerakan sholat. Itu awas hati-hati maka mulai malam ini tolong diperbaiki tidak ada lagi setelah imam imam maju di depan tidak ada lagi yang bercanda tidak ada lagi yang ngobrol semuanya sudah tertib perhatikan apa yang dibacakan oleh imam gerakan imam juga diperhatikan bisa dipahami semuanya ya mudah-mudahan uh, mulai malam ini semuanya bisa berjalan dengan tertib sholatnya dan mudah-mudahan sholat kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Tep, uh, jamaah salat tarawih yang berbahagia di awal tadi pesat bacakan surah Al-Baqarah ayat 184 yang mana di sana perlu kita garis, garis bawahi adalah ayam ma'duda itu pertama kemudian pamangkana minkum maridon Aku ala safarin faidatu min ayamin ukhur. Yang kedua juga yang yang selanjutnya juga yang harus kita di garis uh, bawahi adalah wa ala ladina yudiku nafidiatu taam miskin. Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa kutiba alaikumus siam puasa itu diwajibkan kepada seluruh umat muslim. Kewajiban puasa sendiri diturunkan kepada, Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak berbarengan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Tetapi sekian tahun Islam diturunkan, barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu tepatnya pada tahun kedua Hijriah, baru setelah dua tahun hijrah. Barulah diwajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi, dari ayat yang Ustadz bacakan tadi, ada beberapa golongan kaum muslimin yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ada yang dibolehkan dia tidak berpuasa dan juga tidak wajib mengkodo atau juga tidak wajib bayar fidyah ada juga yang diwajibkan mengkodok di hari-hari selain bulan Ramadan. Ada juga memang yang tidak mewajib, tidak diwajibkan bayar kodo, tetapi dia harus bayar fidyah. Jadi ada tiga kategori. Pertama, dia boleh tidak melaksanakan ibadah puasa, tidak tidak wajib mengkodok, dan tidak wajib bayar fidyah. Yang kedua, dia wajib mengkodo, tidak wajib bayar fidyah. Ada juga sebagian dia wajib mengkodo dan juga wajib bayar fidyah. Ini ada juga. Ada juga yang dia tidak wajib mengkodo, tetapi dia harus bayar fidyah. Siapa dia orang-orang tersebut? Pertama, dibolehkan atau boleh tidak melaksanakan puasa atau tidak diwajibkan melaksanakan puasa dan tidak wajib mengkodo, tidak wajib bayar fidyah, itu ada dua orang. Pertama adalah anak anak kecil yang belum balik. Sekarang pertanyaannya sudah pada balik belum? Ya. Sudah. Kelas 6 ada yang masih anak kecil? Nadib, Nadib masih kecil? Ya. ya kecil badannya, tapi pemikirannya insya Allah dia lebih dewasa dibandingkan teman-temannya yang lain. Ya. Itu yang pertama, anak kecil yang belum balik maka dia boleh atau juga tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa akan tetapi bagi anak-anak kecil yang sudah mulai usia lima tahun ke atas dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa walaupun tidak diwajibkan sebagai pem, pembelajaran mungkin kelas satu ada yang belum belum balik Mungkin ada yang usianya baru uh, 10 atau 11 tahun, tetapi tetap harus melaksanakan ibadah ibadah puasa. Akan tetapi jika dia tidak berpuasa, maka dia juga tidak tidak jadi masalah karena memang belum belum balik. Akan tetapi dianjurkan untuk belajar melaksanakan ibadah ibadah puasa. Yang kedua yaitu hilang akal bukan karena disengaja. Atau dengan kata lain adalah orang orang gila. Dia boleh tidak berpuasa dan juga tidak wajib mengkodo, tidak juga wajib membayar fidyah. Ada nggak orang gila di sini? Mudah-mudahan santri asada semuanya waras semuanya. Maka kalau waras semuanya wajib melaksanakan ibadah ibadah puasa. Tuh, jadi yang pertama adalah golongan pertama adalah ada dua orang. Anak kecil yang belum balik dan yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal di sini adalah bukan karena di, disengaja atau kata lain adalah orang orang gila. Golongan yang kedua yaitu dia boleh tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan akan tetapi dia wajib membayar kodo di hari-hari yang lain atau mengkodo di hari-hari yang lain. Sesuai dengan ayat di atas tadi, faid min ayamin min uhar, yaitu menggantinya di hari hari lain selain hari hari Ramadan. Siapa mereka? Pertama adalah orang yang sakit. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit di sini adalah yang memungkinkan dia akan sembuh kembali. Dia akan sehat kembali, maka dia boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, akan tetapi wajib mengkodonya di hari yang yang lain. Misal hari ini ada ya teman-teman kita yang masih sakit, dia boleh tidak berpuasa. Maka tetapi dia di hari yang lain selain bulan Ramadan, dia boleh menggantinya. Yang kedua adalah musafir. Musafir boleh dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan akan tetapi wajib mengkodonya pada hari yang hari yang lain. Ini ada beberapa pendapat mengenai musafir. Musafir itu bagaimana uh, ada uh, orang yang melakukan perjalanan lebih dari 90 kilo tetapi tujuannya untuk maksiat. Musafir bukan? Itu bukan. Yang disebut musafir adalah melakukan sebuah perjalanan dalam rangka ibadah. Ibadah. Ada santri asadah pulang sampai ke Aceh misalkan. Nanti pas liburan pulang. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Boleh, dibolehkan. Tetapi harus mengganti pada hari lain selain hari Ramadan. Selanjutnya, yaitu ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini khusus bagi para wanita. Ini boleh mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya juga perempuan yang haid dan nifas. Ini juga mereka boleh tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan akan tetapi melaksanakan wajib mengkodoh di hari yang yang lain. Terakhir, kategori yang kedua adalah hilang akal. Tetapi dalam kategori di sini hilang akal yang disebabkan disengaja. Sengaja dia mungkin bagi teman-teman di luar yang sengaja minum homer, mabuk-mabukan, mungkin dia saat itu karena mabuk hilang akalnya, dia boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi wajib mengkhodo Kalau yang tadi, yang pertama adalah hilang akal, bukan karena disengaja. Tadi dia boleh tidak puasa, boleh tidak bayar kodo, boleh juga tidak bayar fidyah. Nah, tetapi kalau dalam kategori ini, hilang akal yang disebabkan disengaja. Berarti kalau dia minum khamar ada dua tuh dosanya. Pertama apa? Karena dia minum khamar tuh ya. Nah selanjutnya juga ada orang yang boleh tidak berpuasa dan juga tidak diwajibkan bayar kodo, tetapi harus bayar fidyah. Apa itu fidyah? Apa itu fidyah? Tebu, tebusan. Harus ditebus. Ada beberapa pendapat ulama, tetapi mayoritas ulama adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin sebanyak satu mud. Berapa tuh satu mud? Kurang lebih 600 ratus. 675 gram makanan pokok ya makanan pokok jadi memberikan makanan kepada orang miskin sebanyak eh, sebanyak satu mood kalau satu hari dia memberikan makan sebanyak satu mood berarti kalau satu bulan dia memberikan makan sebanyak 30 mood kalau digenapkan jadi 30 30 hari nah golongan yang yang terakhir adalah tadi boleh dia tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Boleh juga, dan tidak ada kewajiban mengkodok, tetapi harus bayar fit. Fit dia yang pertama adalah orang yang sakit parah, yang tidak memungkinkan menurut ilmu kedokteran, dia tidak mungkin sembuh. Maka dia boleh tidak berpuasa, dan juga boleh tidak diwajibkan membayar kodok, tetapi harus bayar fit fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu hamil. Kalau seorang perempuan hamil, hamil dan kalau dia berpuasa akan akan menyebabkan bahaya pada dirinya dan juga pada bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan boleh tidak bayar kodo, tetapi wajib bayar fidyah. Yang seperti apa? Yang jumlah puasanya banyak. Ini jumlah ulama mengatakan jumlah puasanya banyak. Contoh, bulan ini dia lagi hamil. Tahun ini, tahun 2022. Tahun berikutnya, tahun 2023, hamil lagi. Dan kalau dia berpuasa, akan mengakibatkan bahaya bagi ibu dan anaknya. Maka boleh dia tidak berpuasa dan boleh dia tidak mengkodok, tetapi wajib bayar fit, fit dia. Selanjutnya juga orang ya, atau ibu yang menyusui, ini juga sama. Karena kalau di dalam Al-Quran ada kewajiban seorang ibu menyusui adalah haul lain, yaitu dua, dua tahun. Tahun ini dia masih menyusui, tahun depan masih menyusui, tahun depannya hamil lagi. Tahun berikutnya dia menyusui lagi, maka boleh sebagai jumhur ulama mengatakan boleh dia tidak melaksanakan ibadah puasa boleh juga tidak mengkodo, tetapi harus bayar fit. Fit dia. Selanjutnya adalah orang tua atau lansia yang dia tidak memungkinkan kuat melaksanakan ibadah puasa. Dia boleh tidak berpuasa. Boleh juga tidak mengkodo, tetapi harus bayar fit. Fit dia. Yang kelima adalah orang yang sudah meninggal. Loh, kok bisa orang yang sudah meninggal? Dia boleh tidak berpuasa, boleh juga tidak mengkodok, boleh tetapi harus bayar dia Kok bisa? Contoh, si A tahun ini dia puasa, tetapi batal puasanya dikarenakan sakit. Pada hari-hari berikutnya selain bulan Ramadan, dia belum sempat membayar kodok, kemudian meninggal dunia. Nah dia tidak wajib mengkodok tetapi harus bayar fit fidya sesuai dengan hari yang yang ditinggalkan nah itu beberapa golongan orang-orang lantas pertanyaannya kapan seseorang harus mengkodok puasanya nah ustad ingat tahun kemarin itu ada banyak santri yang batal puasanya pertanyaannya sudah dibayar belum puasanya Nah, ini ada ketentuannya, ya. Nah, kapan kita membayar puasanya? Bah, sebagai sebanyak ulama mengatakan bahwa kita boleh membayar puasa setelah kita masuk bulan Sawal sampai dengan bulan Sya'ban, kecuali pada hari-hari yang dilarang melaksanakan ibadah Puasa atau diharamkan untuk berpuasa. Tetapi nah, ada sebagian ulama mengatakan jangan sampai masuk bulan Syaban, jangan sampai masuk bulan Syaban. Nah ini sebagaimana ada satu kasus pada saat itu yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah beliau belum sempat melaksanakan kodo atau mengkodo puasanya dan baru sempat pada bulan Syaban. Karena diriwayatkan Rasulullah pada bulan Sya'ban sering melaksanakan puasa. Maka ketika Rasulullah puasa, Aisyah pun ikut puasa. Tetapi Aisyah puasanya adalah puasa kodok. Kenapa? Karena selama selain bulan Sya'ban, Aisyah itu adalah istri yang paling setia kepada Rasulullah. Jadi beliau itu uh, selalu menturuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Nabi Muhammad. Beliau sibuk mengurusi Nabi Muhammad. Hanya punya waktu pada bulan Syawal. Eh, pada bulan Sya'ban. Sya nah, sebagian ulama berpendapat jangan sampai masuk bulan Sya'ban. Tuh. Nah, lantas bagaimana jika seseorang belum membayar kodok sampai bulan Ramadan berikutnya? Ada yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah membayar hutang itu harus secepatnya. Kenapa? Karena umur, usia manusia tidak ada yang tahu. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia masih meninggalkan hutang. Kalau bisa tanggal 2 sawal, tanggal 3 sawal ganti puasanya. Jangan di nanti Nanti. Nah, bagaimana kalau seseorang belum melaksanakan mengkodo salat uh, puasanya sampai tahun berikutnya? Nih, contoh misal, yang kemarin belum membayar kodo, sekarang sudah jad, puasa lagi nih bulan puasa. Bagaimana hukumnya? Nah, ada beberapa pendapat. Pertama, ada uh, golongan uh, Hanafiyah berpendapat bahwa mereka boleh mengkodo tanpa membayar fidyah. Ini pendapat Hanafiah, golongan Hanafiah. Tetapi golongan yang lain, yaitu diantaranya Hababilah, Safiyyah dan Malikiyah, itu berpendapat dia wajib mengkodok dan juga wajib membayar fidyah. Double. Jadi kalau yang kemarin belum mengkodok sholatnya, apa puasanya, maka tahun ini dia uh, ta, uh, Lebaran setelah Lebaran dia harus mengkodok puasanya yang tahun sebelumnya dan juga bayar fidyah. Ini menurut Imam Syafi'i atau uh, Madhab Syafi'iyah, Malikiyah uh, Maliki itu wajib membayar fid fidyah. Walaupun demikian kita punya waktu kurang lebih 10 bulan kita katakanlah 10 bulan untuk mengkodok puasa kita yang terhutang. Akan tetapi kita diharuskan untuk segera mengganti puasa kita yang ter yang tertinggal. Jangan disepele-sepelekan. Terkait dengan ibadah sebenarnya tidak hanya puasa. Salat pun demikian. Salat duhur jam 1, eh jam setengah satu. Walaupun Sholat duhur itu sampai jam 2 Kita dianjurkan sholat Jangan diakhirkan Kita dianjurkan sholat tepat waktu Tepat waktu Jamah Sholat terawih yang dirahmati oleh Allah Jadi itu beberapa kategori Orang yang Boleh Tidak melaksanakan ibadah Puasa di bulan Ramadan Tetapi kesimpulannya adalah Walaupun boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka wajib menggantinya di hari yang yang lain atau membayar fit, fit Jadi tetap wajib hanya diganti dengan kodo mengkodok puasanya atau membayar fit, fit Mudah-mudahan puasa kita yang sudah dilewati itu bisa diterima oleh Allah dan juga kita mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan tahun ini dengan penuh hikmah dengan penuh kehusuan sampai nanti tiba pada hari raya. Ilaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.